Dan baik pemirsa, informasi tadi ini akan menjadi salah satu informasi terakhir, namun kami juga masih memiliki satu informasi lagi, tepatnya dari pembangunan tanggul banjir di Bandara Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk informasi lainnya, pemirsa, Anda bisa menyimaknya kembali di kanal YouTube kami, Metro TV Jateng dan DIY. Akhir kata, mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Novan Rosa mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan jangan lupa, pandemi belum usai, untuk itu patuhi selalu protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Proyek pengaman lepen Bokowonto yang dipun fungsi akan dados penangkal beno ing kawasan Bandara Internasional Yogyakarta terus dipun kerjakan. Laksana Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak BBWSSO terus menggarap proyek pengaman lepen Bokowonto ingkang badhe dipun fungsi akan dados penangkal beno wonten kawasan bandara lan sakupengipun. Proyek dipun anggarakan 724 miliar rupiah kanthi rincian 370 miliar rupiah kangge pembangunan jeti utawi dermaga sisi wetan lan 380 miliar rupiah kangge jeti sisi kilen. Wekdal menika total progres pembangunan sampun dugi sekawan doso setunggal persen. Wonten antawisipun pembangunan jeti utawi dermaga sisi kilening lepen Bokowonto dugi sekawan doso 3% lan jeti sisi wetan sampun dugi sekawan doso persen. Kangge mestiaken wontenipun bahan baku blok beton utawi tetrapot, laksana proyek ugi damel beton ingkang boten tebih saking papan kasebat. Blok beton utawi tetrapot kasebat inggih menika struktur utami jeti ingkang badhe nahan pasir mlebet nutup muara lepen. Saat ini progres pekerjaan pembangunan jeti di barat dan di timur itu sudah mencapai 41% untuk menjaga kestabilan muara, sehingga diharapkan muara sungai Bokowonto akan selalu terbuka sehingga di daerah hulu akan terhindar dari banjir. Untuk penggunaan alat, kita sudah berkoordinasi dengan otoritas bandara sehingga kita sudah diizinkan bekerja asal ketinggian alat kita sudah sesuai dengan peraturan dari Airnav dan otoritas bandara. Pembangunan pengaman muara lepen Bokowonto menika dipun latar belakangi saking wontenipun penutupan muara lepen wiwit pinten-pinten warsa kepengker. Mila damel penyumbatan muara ingkang micu beno wonten kawasan hulu muara kasebat. Adhedhasar data kebencanaan BBWSSO, beno imbas penyumbatan menika saged murukaken ing sawetawis 2600 hektar ingkang madeg saking 600 hektar wonten tlatah DIY. Liputi Kecamatan Temon lan Kecamatan Wates wonten Kabupaten Kulon Progo lan sakupengipun, soho 2 hektar tlatah Jawi Tengah liputi Kecamatan Purwodadi, Bagelen ngantos Ngombol wonten Kabupaten Purworejo. Kejawi nggadhahi fungsi kangge pengendali beno, proyek menika mangkenipun ugi dipun manfaataken dados papan wisata masyarakat. Saking Kulon Progo Yogyakarta, Putut Karangjati, Metro TV.